Di Jakarta untuk openingnya sih pakai adat budaya Arab sih ya, untuk opening yang cuma beberapa second doang. Di triatikalnya itu, abis itu silam, international wedding. Konsep yang pertama adalah 1001 malam, ya Arabian night gitu. Yang kedua adalah international wedding, itu aja sih. Pria berusia 44 tahun itu akhirnya bisa melabuhkan cintanya pada seorang wanita bernama Sarah. Keduanya berencana akan melangsungkan pernikahan di tanggal cantik, yaitu 22 Februari 2022, yang akan digelar di dua kota, yakni Surabaya dan Jakarta tersebut. Kemarin juga kita sudah melakukan beberapa proses seperti fitting baju, terus juga foto prewed. Ini udah agak deadline udah ditunggu karena foto prewednya ini juga masih mentah, belum diedit-edit. Saya dikasih gambaran untuk memilih untuk segera untuk bisa masuk ke dalam undangan. Prewed aja udah selesai. Gitu. Terus apa lagi ya? Dan fitting sudah selesai, tapi masih banyak lagi seperti kita harus test food ulang ke cateringnya, terus habis itu dekor, terus habis itu jewelry, terus habis itu kue pengantinnya. Dan ini seperti apa ya, silaturahmi aja sih, silaturahmi. Kalau buat saya sih akbar sih ya, walaupun undangan terbatas apalagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini. Jadi memang tamu-tamu pun yang diundang pun juga akan pakai sistem barcoding yang akan terrelokasi ke Peduli Lindungi. Di Jakarta untuk openingnya sih pakai adat budaya Arab sih ya, untuk opening yang cuma beberapa second doang. Di triatikalnya itu abis itu silam, international wedding. Ceweknya juga lebih muda ya, dia bisa mengayomi. Rizal kan termasuk laki-laki yang bisa ngasih masukan-masukan baik lah, cukup dewasa banget lah. Keren lah pokoknya, keren banget. Insya Allah lah, karena ada dukungan laser LED di sound apa segala macam seperti itu ya, jadi kita membuat audiens sama crowd itu benar-benar nyaman gitu kan. Kita ada beberapa sajian. Konsep yang pertama adalah 1001 malam, ya Arabian night gitu. Yang kedua adalah international wedding, itu aja sih. Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya.